seneng melu aku. Guyu sih. Aku tukar nol eh. Aja bantu kene. Kono buka nol eh. Monggo tuan putri. Jadi. Ah, sikil sikil lah. Jadi memang dia tuh sebetulnya menanti kita ya. Iya. Manggil aku Suli itu kan adik. Jadi menganggap bahwa kita adalah keluarganya, saudaranya. Eh, katokmu ketok kok, ditutupi. Ya setelah mudah-mudahan ini yang terbaik, Sutiah berobat ke psikiatri. Baratus piye? Seger. Penak. Penak. Njaluk ngombe ora? Kepel lurus apa? Dia terlalu sayang dengan Suli dia. Weh. Jadi tidak mau dipisahkan dengan Suli dia. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore, ding. Di pasar Sarang Rembang. Sutiah ada kabar di dalam pasar. Dan tadi ditututi atau dikejar ya sama adik-adik saya yang di Rembang. Di dalam kabarnya udah ketemu. Sehingga nanti kita bawa Sutiah. Ini loh, ini istrinya, kok anaknya, mantu dari tadi. Itu loh di tengah-tengah bumbuan. Pol belakang? Ya, di tempat yang jualan bumbu-bumbu. Tadi malam katanya ibunya tidurnya di situ. Oh. Di teras, terus begitu pasar. Buka? Buka, dia. Isi, Bu. Dia ke keliling. Untungnya banyak teman, terus media sosial. Sehingga akhirnya ketemu. Kemarin adik ngabari lo kok sampai sana. Sampai ke rumahnya, deket kampungnya. Kampung sebelah, Mbak. Lo ditinggal mingser kok wis tekan Sarang. Ya Tati. Sing motong rambut itu sapa, Nduk? Nah, kok malah dekne sing motong. Ti. Salaman sik, Nduk. Mel aku ya. Mm-mm. Pamitan deh, wes. Ngoseh. Oh. Ya karo Mbak ini enggak cium tangan ya, Ra? Mbak Suli. Suli. Aku ku Suli deh, nyel berarti aku sing cium tangan deh. Sedari dulu dia Suli, dianggapnya Suli. Melu aku yo. Sudah 1 bulan hampir 2 bulan dia pergi dari rumah. Tik. Sopo iki, Tik? Sudah Herwin. Woi, cuy. Nggih, Mbak Sangoni. Sangoni. Sopo sih Mbak Sangoni sapa? Ben. Lah aku Mbak Sangoni pira lah. Aku kan Sangoni komah hae kok. Mongko. Komah pro ke duwe. Lah. Ijo limo enggak? Eh, ijo. Cacak. Tik. Parkirnya berang. Bu non sewu. Bu non sewu. Niki teh mriki pondangu. Ngapunten nggih, kula mboten ngerti. 2 hari, Pak. 2 hari. Iya, 2 hari. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandi sudah tertutup. Tas putih me, Pak, kan di depan. Tas putih. Tas putih enggak ada. Ono, nggih. Ayo sengko nanti di pom bensin wae lah. Tik. Cara betah nang omah kenapa? Ora ana apa-apa, goleki kowe, kok gak tak. Goleki aku. Iya. Lah kok goleki aku kenapa? Kangen aku ta? Iya. Iya. Tak goleki omah madu mobet mabet sekolahan kulon ngono antek. Lah ki golek aku. Mobet mabet. Tak jak mulai tak goleki lo adikku jenenge Suli iki marani Sumi karo Sumi. Ya wis ayo namanya Suli yo. Terus bocah mulai ning ndi, Tik? Eh jajan nang mburi ya. Bosek, bosek. Tik. Kak. Aku wae jajan rasa dhuwit. Heeh. Mem jaluk sapa mau? Boten gadah bojo. Ini tiang Tuban asline. Jajan aku tadi. Heeh, ana mesese kok. Tak maam ya engko ya. Saya tak buat story dulu. Tik, nak delok kene, Tik? Iya. Tik. Ya nama dia mati. Heeh, ada Tik. Alhamdulillah akhirnya setelah hampir 2 bulan Sutiah pergi meninggalkan rumah ketemu lagi dengan kita. Dan dia memang dia mencari kita. Alasannya adalah mencari rumah kita.
Kita akan bawa dia dan kita akan taruh di panti, tapi sebelumnya kita bawa ke dokter dulu nanti. Ti, delok kene Ti. Iya. Bujuk sih. Wes ngapa? Ini tangan, ini cekel sih, cekel sih. Ini dicopoti kabeh. Kowe nganggo ngene iki wae iki ku. Dicopoti kayak gini. Dibuak ae. Ya iki ana duwite ta ora? Ora ana papane dolanan, kok apa? Kowe ora betah nang omah ta? Ora. Kenapa? Saya tak kowe ora betah nang omah. Ora ada tak oculi ya. Ya diculi kabeh. Kayak kowe. Henduk. Iki lho gelang karet. Kowe ora betah nang omah kenapa? Diamuk maem terus. Yo. Niki mau nanti hilang puluhan tahun Bu Rien. Terus tak terus mulai hilang meneh. Iya kok kayak nosuli gelangnya kayak nosuli. Teng omah nonton ibu e. Adi nih gak ngeten podoe. Ngomong ngono he. Jadi dia ngira saya itu Mbah Karyono. Padahal Mbah Karyono itu ya rasiman yang neng gue kuniran nih gue. Iki les. Selalu ngomong ngono. Heh, Ti. Kowe tak tinggal ta, Nduk? Iya, terus ke lurah aku iki. Tapi alhamdulillah senang matur suwun Mas Kohar. Ini adik angkat saya, Umay Rembang. Berbagai ketemu dan bantu kita. Mbok Pantu sudah berapa jam? Dari kemarin. Dari kemarin ya. Jadi kemarin dia ngabari bahwa Sutia itu ada di desa sebelah. Nah, dan memang hari ini kita memang meluangkan waktu untuk mencari dia. Cincinnya pindah. Cincin yang dipakai Mbak Heni itu juga awe Suti Ai. Aku wajes. Ada? Kenceng banget. Awe Suti Ai. Oh coba gak ada kono kabeh handuk. Karyono udah ngamuk. Wes. Ya apa? Ada apa nih? Kalau wes copot sisan. Indonesia. Wes. Tak ada nih. Orang sabu lepuk nak kuno tak? Ti, melu nak omahku apa tak terus mulai neng guri tuban? Melok kue aku malah ya. Jadi Karyono iki sapa? Tadi kita sudah sempat kontak RSJ Semarang, tapi karena kisnya bermasalah, nanti besok pagi oleh Mbak ini dia akan dibawa ke psikiatri untuk berobat. Rabu kita antarkan dia ke Wadah Selintang nanti ke Ciklunggovilin. Yo. Kancamu aki nek kono? Kupingmu kenapa nduk tatu? Kupingku loro. Kayak biasane. Kayak bari tabrak sepeda ning ndi? Hah? Ning ndi? Eh, Dik. Eh, nduk. Ditabrak sepeda. Kono lho kula, nang persekolahan kok siji loro, telu. Duwe elik-elik buak. Nem kene jero kene. Kayak gini njaluk duit, Bang. Iya. Iya, i. Jamir rego 20.000 untuk sewa mang atus. Iya. Tik. Kon rotine digowo le. Yo le, dak kuat go nang mobil. Ambil pangan. Ora kemangan iki kon gak bak sini kon. Oh iya iya. Iku sewu gowo apa kabeh? Apa rego apa dolanan? Dolanan kondi. Jadi dia tuh selama ilang ya, nah. Jatirogo. Sale. Balik pernah Jatirogo. Sarang. Hari Jumat kemarin di Lodan. Lodan. Pernah neng Bulu barang. Yes, ser. Pakai roti lalu tuku sebelah kamu. Yeah. Kangen Mbak Karyono atau kangen Pak Rasiman? Mbak Karyono, mang digolek tang, no kok. Ya digolek tang, naik Karyono, pas aku kalung apa ini. Lah, aku sopo ikut ta? Iku jadi suli. Suli. Suli ku apa? Iku sopo jenenge? Hei, iku sopo jenenge? Ti. Iku sopo jenenge? Ketok Mbah Lulunge. Ketok apa? Lu. Mbah apa? Ayo leh. Ayo leh neng di. Lebu mobil. Kiku gelang copot ta. Dia itu nurut yang sama kita memang. Dengan yang lain dia cenderung tidak mau. Maka sebetulnya dia di jalan tuh banyak banget yang pengen ngantarin pulang, tapi dia tidak mau. Ayo. Aku buat tinggal. Ayo, oke, gua ngarep kok. Aku yang buri aja. Kenapa? Ayo kemana aku disini ngarep. Alon-alon. Sulit digandeng. Lu mbak ngarep gue.
kita mandikan Sutik nanti di pom bensin aja sambil istirahat nanti kita. Seneng melu aku. Guyu sik. Satu kono le. Aja metu kene. Panas buka no le. Monggo Tuan Putri. Jadi. Ah, sikil-sikil lah. Jadi memang dia tuh sebetulnya menanti kita ya. Kan, manggil aku Suli itu kan adik. Jadi menganggap bahwa kita adalah keluarganya, saudaranya. Eh, katokmu ketok kok, ditutupi. Ya setelah mudah-mudahan ini yang terbaik, Sutiah berobat ke psikiatri. Ya. Terus selanjutnya kita ke tempat rehab untuk dia. Ayo, kok nyetera. Ada diamuk. Mas Sirul dimarahin. Oh, sik toh, sabar toh. Kita di piye lo? Di kepiye yo? Are duit mbok kekno kok mbok jalukne. Ayo. Mas Sirul. Dek. Buyu sik ti, salam dadah sik ti, dadah sik. Oh. Salah 10.000. Heh? 10. Apa nih? Bayarane dhuwite. Bayarane 10.000. Kayak malah heli rambut pokok atau rambut kuncir? Kuncir. Ya ngangen nih Sutia itu ya, emang dia ya bisa dijak jagong sih. Semuanya kita siapin ya. Oh, Tik, salinmu kabeh, Tik, kono. Ya. Aduh sing resik, keramasan. Oke, okay, tos. Iya. Ya, biar dimandiin Mbak ini. Mbak go nek ndi, Nduk? Cahayu. Buntel kok kene ya. Wes. Imu katokan barang. Nah, ngono dek resik apik. Iki mau pola nak? Gak. Ano ta? Ya karena dia mau dengan sadar mau. Sese ah, Mbak Suli gak ora gak Suli. Heh. 200 piye? Seger. Penak. Penak. Jaluk ngombe ora? Kepel urus apa? Dia terlalu sayang dengan Suli dia. Weh, jadi ndak mau dipisahkan dengan Suli dia. Piye? Nganggo ngene sik lah ya. Nyen pakai gini kalau dia stylenya jangan pergamisan, mau kudungan kok. Mau kudungan? Ndak mau kudungan. Sisiran sik ati. Mah. Kemenyek mulai yo. Mah. Bilang sikile aku. Heh. Heh, delok sik. Apa? Dibuat sisan. Sampah. Dibuat. Iki lho ana sing kene cerak. Ti. Tik, aku ngurus sampah ti, ya wes. Nah, wes buat kabe. Yo, salah aku. Kau sengen di. Rotok kemana? Desain nama lo. Desain nanya mengomong. Seger. Pena. Melu nama aku ya. Ya. Tak bodoh ni piye lah. Orang-orang tak bodoh ni. Kalau sengen di gue. Daerah ping-ping. Ya, enggak nak tengah nama salin. Apa? Sing pink, di era pink itu tidak langsung. Iya. Apa iki? Kudung warna pink. Ora sing kudung. Ora kudung. Oh, nanti, ndas, sisir dah. Kene sisiran sik. Bar potong ya lah. Iya, bar dipotong orang ngong. Kenapa? Kok ngejak salaman aku? Enggak podo. Jadi kelihatan banget kalau Sutiah itu butuh banget perhatian. Makanya dia di tempat terasi mantu nyaman ya karena di rumah ti ditatakno, didusi. Mbah Karyono. Jadi masa nak karo lanang genit e. Iya. Iya, memang iya. Butuh perhatian. Butuh perhatian. Te. Ayo, Dek. Apa tambah iki, Dek? Piye?
Njaluk sing ndi? Kabar. Engko ae. Yo kok iya. Iya engko tak yai. Engko nang omah. Metu kene ya? Munggah mobil ya? Enggak kene aku. Piye-piye? Ayo. Munggah sik kene-kene. Kene metu kene lho. Aduh ya ya. Suli. Munggah nduk cahyo. Sanir Indonesia kaose matur suwun to. Asik-asik ake sing guri sik. Ben iso. Guri lah ya, Dok. Iya, ke pinggir lawang kok malah cucuk-cucuk medon malah. Yes. Alhamdulillah. Kita lanjut. Matur suwun, Om, Mbak, Nok, ya cah ganteng. Terima kasih semuanya. Kita lanjut. Nek ada apa-apa kita. Oke, terima kasih. Nganu meneh ya. Cah ganteng salaman. Lanjut. Yuk kita lanjut kelas. Oke, lagi ngopo? Lupa ngopo. Hari ini mau pemangan. Pesan mangan apa ki Moti? Apa temen apa? Lu. Ayam. Kita lagi pesan makan di alun-alun Rembang ini. Ada batu apa kok? Kenapa? Karena enggak apa-apa. Gue bayar kok. Mediran bayar. Bayar. Ti. Ki melu sapa iki engko? Dewean. Lho, kok dewean? Kepengen melu sapa kowe? Sapa iki kok? Iki sapa? Iki kok? Eh? Mbak Erwin. Mbak sapa? Mbak Erwin. Mbak Erwin. Ya Mbak Erwin ya. Wah, apa telu iku? Apa telu iku? Lho kayak kangen sama Ti? Di bucura Ti? Ti? Lawas karno. Kayak apa? Bukan mijeti sama Ti? Ti? Ini mijeti sama? Apa yang pijet tuh lah Pak Enoro? Sama? Jadi Pak Suli. Suli nyalo pijet? Mbak pijeti Ti? Turu matanya ngantuk. Turu matanya ngantuk. Kowe arep pesen iwak bunder apa? Iwak pite. Ora iwak ndok. Apa iku, Teh? Iki jenenge apa, Teh? Jenenge HP. HP kok kerti HP lah, Teh. Nah, iki mono tenan. Kira iki kangen Mbak Karyono apa Mbak Rasiman? Mbak. Heh? Iki bar pedana. Katanya tadi itu beli beda tadi di tik. Tuk beda di tik. Wih, teh di dalam tuku tik. Buat kalian di tik. Beli beda dia. Wih, buat siapa itu? Buat kalian. Buat kalian yang bahkan radio atau. Saya nukar sama tik. Mbak Suli. Mbak Suli. Lihat kita ngomong mater mohon. Sampun. Ya, diapan lah. Kita menunggu makan dulu ya. Ti, bar mangan? Sampun. Piye rasane, Dok? Riyane lare teng kene Mbak Karyono. Cuma enak. Ya, tiga. Apa yang tiga? Tadi makan apa kamu? Wak wite. Enak ora? Enak. Enak tenan apa enak apus-apusan? Enak. Enak. Nek jempol barang apa iku? Karyono. Mbak Karyono oke. Mbak Karyono apa Mbak Rasiman? Mbak Karyono. Mbak Karyono main di? Kulon kok. Ada kuburan? Ya, ada makaman kulon kok kene ketok. Kok kene ketok? Sing ndi leh? Kulon iku lho. Kolor kok. Kidul, etan, kulon kok gak ngono. Lho piye leh? Kono kulon kok kono eta, kono lor. Lor, kudul, etan, ular, kudul. Wale ah. Makanya ketok sih. Kau mangan segamu entek teh? Entek. Iwak ayo entek? Entek siji loro tepung. Wih entek akeh teh. Enak berarti.